Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan masakan nenek ya. Karena sesudah hari raya, Bunda, kemarin kan lebaran di rumah anak dikasih ayam apa yang sudah dibumbuin, dikasih hati rempela. Kebetulan Bunda punya kentang nih. Nggak dilihatinnya, digorengnya yang penting. Kentangnya sudah digoreng, hati rempelanya sudah digoreng. Bumbunya cabai merah, bawang putih biasa aja ya. Nah, kita lihat aja nih. Lihat tuh. Cabai merah, bawang putih di blender boleh ya, kalau Bunda di rel biar ada nggak terlalu lemes. Gula merah, gula putih udah digoreng ini, gula merah, gula putih kasih kara gampang ya. Nggak usah yang susah-susah. Kasih salam serai raja ya. Kalau Bunda nggak kelihatan salam serai karena dibuang kalau udah. Kemudian dimasukin. Tuh, kalau udah ini masuk ke sini. Aduh. Mungkin enggak gula-gula gampang kalau masakan Bunda mah. Tapi enak, kerasa manis. Yang penting masakan itu kerasa manis asinnya ya. Tuh. Kalau ini cabenya Bunda, kalau cabai merah itu biar merah itu cabenya cabai Tanjung ya. Ayo catat Tanjung karena cabai ada cabai merah enggak merah. Ini Bunda hanya 2 biji cabenya. Tuh. Boleh mau pakai kecap manis boleh ya. Gitu. Kecap manis, Bunda suka kayak yang suka kasih kecap manis boleh. Rasain asin manis, kasih kara ya, enak ini. Ini kan ada sisa hati rempela itu jangan dibuang kalau nggak dimakan. Dibikin ada kentang merah kan, kerulukin nanti bawang goreng. Yummy. Masakan nenek tehnya. Ayo atau di subscribe cucu. Terus Bunda lagi bikin ini kesukaan suami ya, nanti sayur kacang. Sekarang ya. Aduh, ini si siuk sayur kacang sama si siuk ini. Nanti dulu punya soun, Bunda punya soun udah di ini. Kalau soun itu di ininya sama air dingin, suka ada ya pakai air panas. Kalau pakai air panas udah kematangan ya, air dingin baru nanti masuk ini. Bunda banyak yang suka soun, kebetulan nih Bunda di ini dulu dimasak dulu wortelnya, karena wortel kan suka keras sama jamur kuping. Terakhir ini ya, nanti dibumbuin bawang putih itu, digoreng dulu bawang putihnya pedas. Masako masukin, kasih kecap manis ya. Nanti tuh persiapan untuk soun itu jamur kuping. Biasanya Bunda suka bakso, kalau nggak ada bakso nggak apa-apa ya. Soun, persiapkan soun ya. Nanti kalau udah masak Bunda lihat ini pas makan siang dan nanti wararaasnya sayur kacang. Sayur kacang.
Langsung. Orang Sunda. Kalau sayur kacang itu ya, jadinya dengan asin ya. Tuh, kita udah tinggal ini aja. Nah, sayur kacang, ketelan, cabai merah, bawang merah, kasih ini ya. Kasih lada. Bawang daun. Nih, kalau kayak sayur kacang merah itu jangan lupa kiami, tapi sedikit aja setrik ya. Terakhir bawang daun sayur kacang. Masakan ini masakan from tapi kerasa manis asin kalau masakan itu ya. Tuh ya, lihat tuh pakai tetelan ya. Tetelannya beli aja, Bunda suka tetelan 10.000, kacangnya 8.000. Gula merah, masako, bawang merah, cabai merah, udah aja. Salam pakai asam, boleh asam Jawa ya. Makanya ikuti masakan nenek, tidak banyak bumbu tapi kerasa enak ya. Kalau koma bu nama tinggal di kampung di sini dekat gunung, atau susah masak rasa ayak di pluk di ansur tuh sayur kacangnya, cuman di presto ala gunung sama kota nih presto ya, karena udah nenek biar empuk ya tuh. Lihat ini makannya sama nanti tuh Bunda soun ya. Ini sambal goreng kentang karena ada sisa-sisa ya. Ya husband lagi makan sama apa husband?